8 kelebihan wanita soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, 8 kelebihan wanita soleha. Pertama, doa wanita lebih makbul dari lelaki karena sifat penyayang yang lebih kuat dari lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW akan hal tersebut, jawab baginda, ibu lebih penyayang dari bapak dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia. Kedua, wanita yang soleha itu lebih baik dari 1000 orang laki-laki yang tidak soleh. Ketiga, seorang wanita soleha adalah lebih baik dari 70 lelaki soleh. Keempat, barang siapa yang menggembirakan anak perempuannya, derajatnya seumpama orang yang senantiasa menangis karena takutkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang takutan Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Kelima, wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dan keenam, barang siapa mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dengan pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggung jawab, maka baginya adalah syurga. Ketujuh, dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Kedelapan, seorang wanita yang apabila mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa wajib sebulan Ramadan, memelihara kehormatannya serta taat kepada suaminya, maka pasti akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.